Presiden Jokowi masih akan rutin ke Ibu Kota Nusantara meski tak lagi mencopot sebagai Presiden. Hal ini pun mengundang komentar dari sejumlah penyambat politik. Analis politik Adi Prayitno mempertanyakan kapasitas Jokowi ke IKN saat sudah pensiun. Menurutnya, urusan IKN seharusnya menjadi tanggung jawab Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab Prabowo juga sudah berjanji akan melanjutkan proyek besar tersebut. Adi beranggapan Jokowi mungkin dapat beralasan bahwa putra sulungnya Gibran Raka Buming adalah wakil presiden terpilih yang boleh jadi akan berkantor di IKN Kelak. Ia juga menganggap wajar jika hal ini dilakukan Jokowi karena itu proyek yang lahir atas inisiatifnya sehingga ia ingin menjadikannya legasi. Namun jika hanya sekedar berkunjung atau melihat, Adi beranggapan tidak ada signifikasinya. Justru kedatangan Jokowi ke IKN secara rutin memberi kesan seolah khawatir proyek itu tidak diprioritaskan. Sementara itu Presiden Jokowi mengaku akan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden. Ia pun sudah berkemas-kemas jelang hari-hari terakhirnya sebagai Kepala Negara. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.